Saya nak solat. Dia dulu tasbih subhanallah alhamdulillah. Dia dulu takbir. Mumpak mana? Nah, ini mungkin perlu terbahas kali ini. Karena ini masalah perhatian ini. Ini tiang baitang dia. Zikir dalam salat ada dua macam. Tentunya lam raos ndeka anggo jelas dengan ucapan yang dipahami, misalnya nggih batal, au batal. Tapi kalau syarat boleh. Paham ini? Kalau lo bejulun deh, karena Rubin isyarat boleh. Tapi kalau ucapan yang dipahami oleh orang maka tidak boleh. Misalnya, au, nggih, maka tidak boleh. Batal sholat. Adapun kalau dia berupa zikir, maka zikir dalam sholat ada dua macam. An yakuna li amrin yata'allaqu bis sholah. Dia zikir yang berhubungan dengan sholat. Misalnya dia membaca ayat tentang surga, lalu dia minta Allahumma inni as'aluka al-jannah atau Allahumma inni as'aluka min fadlik, maka boleh. Jelas ini? Iya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi melewati ayat rahmat, beliau minta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Setiap nabi lewat ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah, minta perlindungan. Itu sunnah, boleh. Kalau berhubungan zikir berhubungan dengan apa? Salat. Paham nih? Kalau zikir kan, wah, kalau imam salah apa kita katakan? Subhanallah. Kan ini ada hubungannya dengan salat, maka jelas. Yang kedua, zikir yang tidak berhubungan dengan salat. Artinya dia tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya bersin, dikatakan subhan, apa dikatakan alhamdulillah. Atau dia mendengar kabar yang musibah, dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Atau dia mendengar berita yang menyenangkan, dia mengatakan alhamdulillah. Kang Anu. Dan seterusnya. Atau dengarnya suara imam bagus, masyaallah. Anu kan? Ya. Dengarnya suara imam bagus bacaannya, masyaallah. Bagaimana hukumnya ini? Yang seperti ini tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan sholat, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalaupun dilakukan maka tidak membatalkan sholat. Dalam mausu'ah fiqhiyah al-Kuwaitiyah sebutkan Zahab al-Syafi'iyyah wal-Hanabilah. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat annahu ila annahu la tabtulu sholatu, tidak batal sholat, bidzikri wa du'a, dengan zikir dan doa. Zikir dan doa tidak membatalkan sholat. Illa kecuali an yukhatiba, kalau dia ucapan zikirnya itu mengandung mukhatabah, pembicaraan. Kaqaulihi li'ati, seperti kita katakan yarhamuka, yarhamukallah. Arah dengan bersin lisan. Alhamdulillah, apa kata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kan seolah dia bicara pakai dhamir mukhatab. Ka, engkau. Ah, ini kecuali yang seperti ini, maka ini membatalkan. Ngerti kita lagi? Salam ini kan zikir. Assalamualaikum.
tapi kan ada unsur mukhatabahna, berbicara. Wa alai, assalamualaikum kadangan. Idin jawabinnya wa alaikum dan atasmu. Nah, ini batal. Jelas niki. Wa istathna min dzalika kitabulillahi ta'ala wa li rasulih. Diperkecualikan kalau bicaranya itu kepada Allah dan Rasul. Khitabnya assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini kan zikir enggak apa-apa. Atau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa. Wa amma in kana adh-dhikru la khitaba fihi fala tabtul bihi shalah. Adapun kalau zikirnya tidak mengandung khitab, ka, kum, ki, engkau, maka ini tidak membatalkan salat. Kama law atasa faqala, misalnya dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, au sami'a ma yaghummuh, atau dia mendengar apa yang membuat dia sedih lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, au ra'a ma yujibu, atau dia melihat apa yang menakjubkan yang kurang bagus subhanallah, au qila lahu wulida laka ghulam, atau dia dapat berita anakmu lahir dia katakan alhamdulillah, maka ini tidak membatalkan sholat. Paham itu ini? Kalau zikir mujarrad tanpa ada unsur pembicaraannya, pembalasan misalnya kepada orang bicara. Wa sarraha al-hanabilatu bikarahati dhalika. Dan ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa itu makruh. Tidak membatalkan sholat tapi kurang bagus. Kenapa? Lilikhtilafi fi ibtalihi as-salah, karena ada perselisihan apakah ini membatalkan atau tidak. Ulama Hanabilah mengatakan tidak batal tapi tidak bagus. Paham itu ini? Jadi tidak membatalkan salat. Tak ada beda non kan? Jadi kalau zikirnya tidak ada unsur mukhatabah, tidak ada unsur pembicaraannya, maka tidak membatalkan sholat. Jelas ini. Bagaimana menjawab azan? Nah, menjawab azan tidak boleh. Kenapa? Karena panjang. Dan ini melazimkan orang mengikuti azan sampai selesai. Sehingga ini mengganggu sholat, sehingga dilarang. Jelas nih. Nah, ini kaitannya dengan masalah ucapan atau pembicaraan dalam salat. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya gimana hukumnya orang berselawat pada Nabi ketika dia salat. Beliau jawab la haraja fi dzalik, tidak mengapa. Idza sallaita fi salatik, jika engkau salat dan berselawat pada Nabi ketika ada orang menyebut nama Nabi, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Idza marra dzikruhu sallallahu alaihi wasallam shalli alaihi, jika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa, maka tidak mengapa. Jelas lagi. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ad-dahik, seperti ad-dahik, tertawa.
wa naqala ibnul mundhir al ijma'a ala butlani sholati bidhahik, dan Imam ibnul mundhir rahimahullah menukil ijma' batalnya salat dengan apa? Tertawa, karena dia lebih dari bicara, bicara saja batal apalagi tertawa. Kalau senyum ngemos ya tidak, tertawa yang bersuara namun ngemos tidak membatalkan sholat. Dia sama dan orang ngerautnya sedih, ngemos, serengut apa badan. Kanggo serengut sholat ya. Tapi kurang bagus ya, ngemos. Cuman tidak membatalkan sholat. Yang terakhir, yang keenam, mururul mar'ati al-balighah, lewatnya wanita yang balig. Wanita balig. Awil himar atau keledai, awil kalbil aswad atau anjing hitam. Baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat. Duna maudhi'i sujudihi, di depan orang yang sholat, di mulai dari tempat sujudnya sampai ke dekat dia. Kalau lewatnya dekat dia sholat, di depan dia sholat. Laqaulihi sallallahu alaihi wasallam, artinya di belakang sutrah, di apa ini, antara dia dan sutrahnya. Kalau lewatnya di depan sutrah maka tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli, jika salah seorang dari kalian berdiri salat, fa innahu yasturu, maka sungguhnya menutup bisa sebagai sutrah dia salat, idza kana baina yadayhi, jika di depan salatnya, mithlu akhiratir rahli, seperti akhiratir rahl. Apa itu akhiratir rahli? Kayu yang dipasang oleh orang Arab ketika mengendarai unta. Jadi lemudin bongkor nara kayu. Kira-kira setinggi satu hasta. Idza lam yakun, itu jadi sutrah minimal. Idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahli, jika dia tidak memiliki sutrah di depannya, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar, maka salatnya bisa putus. Yaqta, salatnya bisa dipotong oleh al-himar, keledai, wal mar'ah, wanita, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Anjing hitam. Ala khilaf, tentunya ulama kita berselisih apakah ini batal, mutus batal atau mutus artinya mengurangi pahala salat. Ada khilaf di kalangan ulama kita. Jumhur ulama berpendapat ini tidak membatalkan tapi mengurangi pahala salat. Ada khilaf, sehingga paling amannya dijauhi. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah, jika salah seorang dari kalian salat maka jadinya salat hadap sutrah. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat ke sutrahnya, la yaq ta'us syaitanu alaihi salatahu, agar syaitan tidak memutus salatnya." Tilam menebeliwat syaitan batal salatnya. Yaqta, la yaqta'u syaitanu, jangan sampai syaitan memutus salat. Orang yang salat tidak menghadap sutrah, terus syaitan lewat betul sholatnya, batal. Mbeda kita setan.
Nah, kata-kata makanya yaqta ini jumhur ulama kita memahami hadis ini yaqta artinya tidak membatalkan tapi mengurangi. Ada khilaf tentunya masalah ini, sehingga afdalnya hindari, jangan biarkan lewat. Kita anjing hitam dan keledai. Maksudnya wanita di sini wanita balig umum, siapapun istri, ibu, mahram atau yang apalagi yang bukan mahram. Adapun anak kecil maka tidak termasuk, dan ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum maka tidak masalah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kena rakyat berketuan. Ya. Ya, jadi kalau bekas pahit obat, wah minum, apalagi sudah setengah jam tidak hilang-hilang, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. InsyaAllah, Allahu a'lam. Selamat dengan sugul. Ma kharaja min sabilain. Dene sugul dengan dua jalan ini. Maka dene batal. Allahu a'lam. Duit dene sebutang. Duit dene sebutang iddah keluar dari Islam, membatalkan salat. Gerakan berlebihan yang keluar dari apa surah bentuk sholat batalan duit sini. Ndek batal. Wallahu a'lam. Siapa yang ijma? Kalau dikatakan ijma maka semua dari zaman sahabat sampai kita sekarang. Tidak semua hadis dinukil. Makanya kalau sahabat berijma pasti ada hadis. Pasti ada dasarnya mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hidup di zaman wahyu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang secara nas, secara ros apa karena bisa bunde nara. Tidak. Ya hidup bareng Nabi, ya bilang jelo hidup bareng Nabi dan dinara dengan mangan. Mungkin wahgi tanah dengan tetegur tersuruh sholat dan seterusnya lakukan dina selapuna sampai lita. Yang jelas ketika dinara nyelisih ini berarti dinaranya ragu. Paham ini? Ngerti dike? Dan masalah ini luwe masalah seperti ini, apalagi amalan harian. Allah. Antara gawe ini jemaah ulama nengka yang menjadi patokan ijma adalah sahabat dengan hidup bareng Nabi. Saat ini teng ini cara dengan sholat dia wah le zaman Nabi ini yang kunan di lamangan di apa
Nah, ngombe ini dia teketuan nih. Lamun ada dengan songkoknya nutupin semangat ngombe sholat. Ya? Boleh? Hah? Ngombe tetap bahas ya. Angka le apa? Le, hah? Kalau merebo, no. Mas Said rajin peketuan nih. Wah bahas, tadi ngombe. Jadi tidak mengapa. Meskipun bagusnya nak kena. Tapi kalau seandainya dia ada yang menutupi sorbannya, kelambi ini uma, maka tidak apa-apa. Begitu juga orang yang sholat pakai sendal, ketika sujud kemungkinan dia nagin kena gerigi naina le tanah ketika sujud. Tapi kalau pakai sendal tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ijtima kumpul bersatu. Kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dengan sempurna, kan ini juga sholat, maka kita turutang. Kita nurutangnya. Kita dengan sempurna, maka turutang. Kalau bisa disempurnakan dan bisa ruku bersama imam, maka selesaikan Fatihah. Kalau kira-kira tidak bisa ruku bersama imam, ruku. Fitnya, kalaupun salah apa ternyata ini sempurna, dia salah imam. Wallahu a'lam. Batal. Suara yang bisa dipahami batal. Kalau gerakan yang bisa dipahami tidak batal. Kalau suara, tidak. Kalau isyarat boleh. Lamun dan menyukulang suara batal. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Orang empat tua jana jawaban lengan pertanyaan. Ijma'nu sepakat. Ijma'nu artinya pada pendapatnya. Dan dia ndak kita pahamin ya berarti le ulama nu kumpul dia musyawarah nde. Ini ketuaan Ibnu Mas'ud. Nu jawabannya batal ke ini? Batal. Ini ketuaan batal. Lalu ada Anang Basrah alaloy danang ku Anang Basrah tipa Anas bin Malik ngono jawabanna, tipa Kufah Anang Ibnu Mas'ud ngono jawabanna, tipa Madinah Anang Ibnu Umar ngono jawabanna, tipa Mekah Anang Ibnu Abbas ngono jawabanna. Ih sopo jawaban ini bongkona. Oh berarti ini iya wah apa Malik enggak pederaguang. Itu namanya ijma. Itu ketika selapuan. Kalau ada satu saja menyelisih, urung ijma. Urung ijma. Cacat, tapi bukan berarti lemah pendapat ini, ijma-nya yang lemah. Paham itu ini? Cacat ijma bukan berarti pendapat yang itu lemah, deh.
bisa jadi tetap kuat. Lagu ijma ini cacat, paham itu bedanya? Jadi ijma itu hujjahnya kuat, sama dengan hadis. Wallahu a'lam. Sholat corona jadi apa namanya jarak-jarak. Bagaimana hukum ini? Apakah termasuk syarat sah sholat ittishalus shufuf bersambungnya shaf? Ya? Ngapa pada? Ya? Yang jadi ini ada khilaf di kalangan ulama. Kita ulama Hanabilah agak tegas masalah shaf. Ya, makanya sebagian ulama berpendapat salatnya tidak sah. Terutama ulama Hanabilah yang shafnya tidak ya, seperti yang pertanyaan ini salatnya tidak sah. Tapi kalau ulama Syafi'iyah ini tidak termasuk apa syarat sah salat berjamaah sehingga dimanapun fi ayyi mawdhi'in dimanapun shalla fi masjidin bi salatil imam wa huwa 'alimun bi salatih ajza'ahu, kurang lebih kan begitu. Dimanapun dia salat mengikuti imam di dalam masjid dan dia tahu salat imam kapan ruku kapan sujudnya, maka sholat berjamahnya sah. Itu mazhab Syafi'i, Syafi'iyah. Dan Allah alam itu yang lebih kuat, bahwa sholatnya sah. Orang yang renggang-renggang sholatnya, sholatnya sah. Selama dia tahu bisa mengikuti imam, tahu sholat imam dan bisa mengikuti imam, maka sholatnya sah. Apalagi tentunya kalau sengaja ini berdosa, karena perintah Nabi SAW memperbaiki, meluruskan saf dan mendekatkan saf. Tapi kalau ada uzur maka tidak apa-apa. Kalau ada uzur maka tidak apa-apa. Kalau sengaja pisah dari jamaah bersaf sendiri maka berdosa, tapi sholat berjamaahnya sah. Tapi kalau ada uzur apalagi penyakit seperti itu, maka tidak apa-apa. Sholat ya menghindar sedikit dari orang di sebelah. Wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah dan ini harus lapang dada masalahnya. Wallahu a'lam. Dia salah tidak sempurna rukun. Arah rukun di negawe ya. Ya. Den tumanina suruh nulang. Allah. Jadi, kurang-kurangnya yang ini,
mungkin baru kedengar begini-begini, kalian terungkap kontak ke teman-teman itu sudah kan. Sementara yang sama orang-orang yang dihapus ini mereka itu kami. Jadi di mana di kekuatan nasionalis yang kita lihatkan ini kita akan ini. Karena empat-empat itu. Sementara kita katakan itu kan ada dihilangkan. Kita hilang di tengah hukum kan bukan di pilihan yang masing-masing. Yang tadi itu mengatakan tidak takkan tidak terdengar. Dan yang ketiga lagi seperti hal ini di terkait yang di empat ini, awalnya imam-imam itu di sana pendek terdengarnya sehingga jemaahnya banyak yang tak habis terdengar baru itu enggak ruku, enggak sah dengan imam kan, tapi karena imam ini di tiga empat pendek terdengarnya sehingga tak bisa dikejar oleh imam. Bagaimana yang semuanya jadi imam kita ini tentang yun itu kan dengan bukan mana orang ini yang apanya yang kita jelaskan. Jadi perhatian ini tidak semua masalah harus sudah parana sudah tahu rinciannya. Apalagi itu kalangan awam yang paling penting le diri dapat besi kena not gawe terus lemonara dengan berdiang guru lain beda barang kita umpo kena ya sang ina anggap na lebih kuat ya. itu cara paling mai lamun deng no jana hilap tele bawa no beda bareng hilap lihat dengan le atas dengan hilap le atas ngerosang ilmu ida hilap le bawa membanding-bandingan guru jadi memang akan banyak yo kan bismillah jana lebih ringan kadang banyak ulama kita anjurkan baca Fatihah tapi tidak diamalkan kok ini salam seringnya sekali ini dua kali dan terus ini tengerosang pegawaian dengan sekat ya ulai tengeros barang manusianya kumpena pedegawe ya dan seterus dan yang lain-lainnya masalah khilaf baca al-fatihah dan seterus masalah apa karena ulai ten diskusi yang bareng dengan si berlawanan pendapat ditemu hukumin dan sang dengan alasan alone sehingga ngarang-ngarang itu bareh miang dengan alasan bareh paranta dengan email terkenal berarti dengan bareh paranta dengan email beda padahal dengan separuh paham itu sehingga nanti kita melakukan apa yang dilarang terlarang menghukumi apa namanya perbuatan orang lain dengan dasar alasan yang orang lain tidak lakukan ini mengada-ada jadi sebagusnya dende. Adapun masalah imam dena sempurna patihana, nah ini pentingnya imam itu harus yang ya berilmu, yang berilmu. Dena paseh doang, baru paseh lagu mulai becat-becat tanggal pira ini. 23 22 Haji lalu Arifin